teknik menyiramku kalau bisa kayak gini, kalau bisa loh ya. Kenapa di daerah batu kok atau di daerah tempatnya bunga itu ada alat buat nyiram itu loh, Bos, yang lubang-lubang itu. Dia kan intinya kan cuma biar seperti hujan loh, Bos, lah kayak gini. Nyiramnya kayak gini aku, Bos. Nyiram-nyiramnya kayak gini. Jadi seperti hujan gitu loh. Tapi katak tak bulan belainya ada peng telu, peng lapat, peng limo. Itu tanaman ini jauh barang tak siram, tapi sekali nyiram aku sampai ke watak gitu loh, Bos. Enaknya kayak gini, Bos. Kalau kamu nyiram kayak gini bisa rata, tapi harus diulang-ulang. Soalnya dalamnya belum tentu basah lah ini loh. Ya kan. Di sini masih kering. Padahal udah siram berapa kali kan ini. Makanya harus diulang-ulang sampai 5 kali, 6 kali gak masalah. Selamat sore guys. Ya sih guys. Selamat sore Mas Bro. Oh, jelali ngopi, oh jelali ngaji, rokoke di sumet koneh, Bos. Oke, Bosku. Aku mau buat video lagi, Bos. Wes, nggak video sing akeh dan manfaat ya. Biar hidup itu bermanfaat. Jadi orang itu jangan sampai nggak bermanfaat, Bos. Jadi orang mati aja bermanfaat loh kadang, Bos. Mati maksudnya orang mati bermanfaat. Seperti orang-orang ulama, seperti orang-orang yang ibaratnya orang-orang pembesar lah. Kayak mungkin Bung Karno atau siapa, presiden siapa lah, kayak itu kan istilahnya piye ya. Mereka hidup, mereka sudah meninggal tapi tetap memberikan rezeki pada orang lain. Nah itu kan bermanfaat sekali tuh, Bos. Enggak kayak orang-orang wis urip nyusahno, ini mau golek perkara isine mau repotne wong tok kok kaya po wegel, Bos ya. Njero ati demi iso-iso macam kayak gitu. Oke, Bos, ini gimana ya? Aku mau bahas ini aja. Penyiraman, bahas nyiram-nyiram ya. Gini, Bos, nah, aku nyiram itu, teknik nyiram itu gini, Bos. Kalau daerah panas tempatku ya, ini kan musimnya musim kemarau banget. Aku nyiram itu suka kayak gini. Tuh, ini loh. Teknik menyiramku kalau bisa kayak gini, kalau bisa loh ya. Kenapa di daerah batu kok atau di daerah tempatnya bunga itu ada alat buat nyiram itu loh, Bos, yang lubang-lubang itu. Dia kan intinya kan cuma biar seperti hujan loh, Bos, lah kayak gini. Nyiramnya kayak gini aku, Bos. Nyiram-nyiramnya kayak gini. Jadi seperti hujan gitu loh. Tapi katak tak bulan belainya ada peng telu, peng lapat, peng limo. Itu tanaman ini jauh barang tak siram. Tapi sekali nyiram aku sampai ke watak gitu loh, Bos. Enaknya kalau nyiram kayak gini loh ya. Tuh parijoto kering gitu. Tak bawa ke sini biar kerawat. Teknik nyiramu gini. Kamu kalau teknik nyiram ya, kalau enggak hujan kayak seperti hujan kayak gini, lihat kayak gini. Terutama gini. Loh, rusak, Bos. Loh, itu rusak. Media tanammu ini rusak. Tapi kalau cewek biasanya uang yang dipelajari kayak gini. Beda kayak sama cowok. Cowok renang cepat peka lah, cepat bisa. Tapi kalau cewek, aduh, repot banget, Bos. Ya kalau kamu cara siramnya kayak gini, bisa nata, Bos. Kamu tata, Bos, media tanamnya loh, kayak gini. Bisa ditata. Enaknya gitu, Bos. Jadi teknik nyiram juga ada, Bos. Enggak cuma suwo kurang nyiram loh, enggak, Bos. Semuanya tetap ada tekniknya, ada caranya. Tapi ya masing-masing orang ya beda-beda, Bos. Nah, anak ini muntah-muntah aku ada video lah, ya susah. Muntah-muntah kayak umbul. Nah, tuh, keladinya. Sebenarnya pengen giveaway aku, Bos, tapi kok repot ya aku. Sungkan sendiri lah, sungkannya kenapa? Aku mesti nyemayani lama-lama. Ya nggak lama cuma yang orang mana terluka, berpes apa mana sih? Itu agak cepet aku, soalnya orangnya transfer duluan. Jadi aku
harus nyempet-nyempetin yang mari yang wis, kalau yang lain-lainnya kan kadang-kadang tak semayani gitu loh bos. Sik sabar, kalau aku udah longgar baru tak kasih. Udah mau sholat ya bos, gak apa-apa ya sik. Ini aduh lah, sing mau mesti renang itu apa? Selang kayak gini, selang itu kadang-kadang kita gak lihat tiba-tiba belakang nyampluk. Yang dirugikan siapa? Ya yang kesampluk. Udah ditata rapi-rapi kesampluk. Aduh, repot guys. Itu loh guys. 1 tahun ini guys, gak tak siram guys. Baru tak siram hari ini. Ini sebagian udah hari Jumat tak ambil. Kamis, sekarang Senin tak ambilin lagi lain-lainnya ini. Teman-temannya ini. Di belakang masih ada sebenarnya, cuma yo. Iya ya. Belum sempat lah bos. Aduh, nah itu kayak gitu. Itu loh. Selangi. Saya tak benar noy. Sabar bos ya. Tak taruh sini, tak benar noy. Biar gak mengganggu lainnya gitu loh bos. Aduh lah guys. Itu. Aduh, yang ini ganti selang itu kadang udah wablek. Sip, ini loh suka teman-teman. Lo aman tuh sampai ke sana. Aku pakai toren 250 ini bos, kecil banget tapi tak obo. Jadi lubang 2 tak pakai ke bawah semua, jadinya malah agak lumayan lah. Kok kurang padang bos, tak padangnya sih flashnya mana. Teng, nah lumayan. Yo, semuanya pokoknya harus kebagian merata lah. Ini nilaiku anju aja lemati, masih mau hidup ini. Ini loh, itu hijau-hijau itu ada hijaunya itu. Itu nilaiku anju itu bos, itu udah kering ini. Jadi tanaman kering loh, jadi sourit. Tapi kalau udah busuk, weh, sabot. Aduh, nilaiku bos, gak apa, kadung. Eh, sabar. Loh, ini tak apa juga ini. Ini agak kecil. Tak apa tadi 2, tak model kayak gini. Biar bisa kenceng. Kalau punya kamu pedagang tanaman, nggak mau kencengi atau nggak apa namanya, kamu siram-siramnya mak icrit, aduh, waktumu terbuang sia-sia buat nyiram-nyiram kok, lama banget nih. Soalnya apa, kamu siram kayak gini kelihatannya udah basah ya, dalamnya itu belum tuh basah. Loh, enaknya kayak gini bos, kalau kamu nyiram kayak gini bisa rata, tapi harus diulang-ulang. Soalnya dalamnya belum tentu basah lah ini loh. Ya kan? Di sini masih kering. Padahal udah siram berapa kali ya ini. Makanya harus diulang-ulang banget, sampai 5 kali, 6 kali gak masalah. Aku suka banget kalau siram-siram kayak gini modelnya. Jadi kayak hujan gini bos. Kalau bisa usahakan kayak hujan gini. Jangan langsung pengen katak atau langsung biar kenyang, enggak. Jadi kayak pemanasan lah, dari pemanasan sih bos, kayak saya didik set. Itu diulangi lagi. Ini biji keladi tak buang ke sini. Keladi keladi itu tak buang ke sini, sembuh kuno. Tapi ada yang merah tuh bos, ini nggak ada yang punya selain aku. Lo, ini ada. Oh ada deh yang tak kasih giveaway, ada giveaway keladi. Udah gitu aja ya bos, udah 7 menit lebih. Cara aku nyiram kayak gitu bos. Jadi aku nyiram tuh, nah kok di atas gini beda lagi. Di atas tuh gini bos, kamu nyiram di atas atau tanaman di atas sama tanaman di bawah itu beda banget. Kamu nyiram di atas 5 kali sama aja dengan nyiram di bawah 1 kali. Maksudnya apa? Tingkat kelembabannya atau tingkat kebasahannya. Jadi kamu nyiram yang atas kayak gini loh, kadang-kadang loh kayaknya udah kata udah banyak, padahal itu belum semuanya basah. Nah, salah bos. Oh iya bos, jangan lupa bos yo, kalau bisa subscribe biar amal ibadahmu terus mengalir bos. Wadan bos, wadan. Biar amal ibadahmu terus mengalir bos, di subscribe ya bos ya. Oke, jalani ngopi. Ojo lali ngopi, ojo lali ngaji bos ya.
rokoknya aja sampai dari ini.